Berenang di kolam renang, tapi di atas pickupnya Gisya. Jadi Frosty bakal langsung aja cari satu buah pickup. Dan aku bakal coba buat taruh kolam renang di atas pickupnya Gisya. Tapi nih guys, banyak dari kalian yang nyuruh juga, bang, please jalan-jalan ke jalan raya. Jangankan di jalan raya Gisya. Jadi Frosty akan coba untuk jalan-jalan di bypass atau di tol ya Gisya. Dan aku bakal coba buat drive-thru menggunakan mobil pickup. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Tapi, ada yang belum subscribe ternyata, teman-teman. Sekitar 99,99% dari kalian yang nonton video ini sudah subscribe. Jadi, sekitar ada 0,01% orang yang nonton video ini belum subscribe. Misalnya itu kamu, iya kamu, yang bocil-bocil ini yang belum subscribe. Sama satu orang dewasa ini yang belum subscribe. Kamu yang lagi duduk, yang lagi tiduran, subscribe. Dua orang ini, jangan bikin malu. Subscribe! Enjoy this video! Sekali lagi, subscribe! Guys, kembali lagi di channel Prostemen. Jadi di video kita kali ini Prostemen sama Bocil bakal ngapain kita, Cil? Berenang di pick up. Hah? Di mobil. Berenang di mobil? Ya. Udah siap lu? Ya. Kita akan jalan-jalan ke jalan raya menggunakan mobil tapi ada kolam renangnya. Nah, guys, kita bakal rubah. Di sini ada mobil pick up, kita bakal taruh terpal di sini dan kita bakal taruh airnya, guys ya. Kamu udah siap, Cil? Sudah. Kalian pastikan sebelum itu like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Semuanya gratis, gak ada ruginya, men. Subscribe buat yang belum, karena kita 99,99% sudah subscribe ya, guys ya. Jadi sekitar 0,01% dari kalian semua yang nonton video ini, iya, kamu yang nonton, yang lagi duduk, yang lagi tiduran, yang belum subscribe, subscribe sekarang juga ya, guys ya. Masa ada yang belum subscribe? Gimana, lucu ya? Padahal semua dari kalian udah ada subscribe, tapi ada yang belum subscribe. Kan lucu, iya kan? Oke, kita bakal langsung aja nih, guys. Kita bakal langsung buat masukin terpal. Nah, jadi ini sebenarnya adalah terpal yang pernah kita gunakan untuk challenge yang ular tangga terbesar yang ada di dunia, Cil. Ya. Sekarang kita akan pinjam sebentar untuk membuat sebuah kolam di atas pickup. Ayo, Cil, let's go. Jadi kita bakal naikin ininya ke atas, Cil. Let's go. Atas, Cil. Sampai selesai nih, guys. A few moments later. Cil. Ya. Sekarang kita akan masukin airnya ke dalam pickupnya, Cil. Let's do this, man. Lu bukan ke sana. Ke sini. Oh, salah. Oke, okay, sana dah. Ayo, Cil, kita hidupkan airnya. Kita bakal isi penuh. Enggak bisa. Ya udah, kamu pegang ini. Yang itu aku masukin ini dah. Nah, kita bakal kasih air penuh, guys. Wuh, ada enggak? Oh, ada, guys. Ada. Kita kasih air penuh ya. Bocil langsung mau duduk. Enggak. Duduk aja, Cil, duduk, Cil, duduk, Cil. Yah, mati dong. Nanti kedinginan aku duluan. Nanti kedinginan duluan. Oke, kita bakal kasih penuh airnya ya, guys ya, di sebelah sini, men. Pokoknya kita bakal kasih, guys. Hah, pinjam kamu. Nah, berdiri aja, jangan berenang, Cil, berdiri aja. Ayo kita berdua lah. Guys, setelah ini kita bakal coba buat jalan ke jalan raya. Kalau kita ditilang gimana, Cil? Wah, santai aja, Cil ya. Let's go. Yang penting kita tidak melanggar, men. Nah, kita bakal langsung aja buat taruhin full airnya, guys ya. Sini. Mana? Di mana nih? Sini. Pojok-pojok. Oke, okay, let's go. Iya, kita bakal jangan digituin, kita giniin aja dulu, Cil. Kasih air penuh pokoknya. Wah, ini kayaknya bakal lama banget, guys. Karena kita bakal isi penuh cebok mobilnya pakai air ya, guys ya. Pakai ember. Pakai ember. Ya. Kamu bantuin pakai ember? Ya. Ya udah sana, Cil. Guys, ini pasti bakal lama banget. Kita bakal ngapain dulu nih, Cil? Soalnya lama nih, Cil. Kita main game gimana? Ya. Main game apa tapi, Cil? Mabar. Ya. Mabar apa? Minecraft. Minecraft. Ya. Gimana caranya? Kita di sini, Cil. PC kita di atas. Kucing ada-ada aja ya, guys ya. Bawa ke sini PC-nya. Bawa ke sini PC-nya. Tiba-tiba kalau kita ngepush sambil kita jalan-jalan naik ini. Iya. Oke. Okay? Ini pasti mantep nih, guys ya. Guys, karena kita lagi nunggu airnya sampai penuh, kita bakal coba buat cupang. Ya. Mau ngasih ikan ke sini, Cil. Masa jadi? Iya. Mau enggak? Jangan diadu ya, guys ya. Kita ngadu mungkin sekali gini udah selesai ya. Iya. Oke, kita bakal langsung aja, guys ya. Buat ngambil ikan sambil nunggu airnya penuh ya, guys ya. Bocil tunggu di sini, oke? Iya, iya. Let's go, guys. Guys, aku punya rencana. Kita bakal ambil cupang Bocil. Let's go, kita adu ya, guys ya. Guys, kita bakal langsung aja nih. Nah, ya. Kita lihat cupang-cupang kita nih, guys. Udah gede-gede semua ya, guys ya. Ini cupang Frost Diamond nih, guys. Cupang apa? Lupa aku namanya yang ini ya, guys ya. Tuh, kalian bisa lihat secara dekat tuh. Nah, ini cupangnya Bocil yang bisa katanya 7 cm. Dan ini cupangnya Bocil nih, guys. Nah, kita bakal adu yang ini sama yang ini ya, guys ya. Let's go, man. Kita akan taruh di sana sekarang juga. Let's do this, man. Kita bakal ambil satu, guys. Kita akan ambil pakai ini aja, guys ya. Oke, ada plastik nggak? Wah, ada ternyata. Jadi satu kita bakal taruh di atas plastik, satunya kita bakal pakai ini ya, guys ya. Jadi kita bakal pakai plastik aja, guys ya, biar nggak jauh. Nah, dapat satu cupangnya, kita bakal taruh dulu, guys. Nah, satu udah masuk, satunya lagi, guys. Jangan langsung keduanya. Kita pakai dua plastik nih. Kita ambil lagi, guys, di sebelah sini, man. Nah, ini dia, guys ya. Oke, cupang. Aduh, dulu, kayak mau masuk ya. Nah. Ini dia, guys ya. Let's go, man. Oke, keduanya masuk ya, guys ya. Sekarang kita akan taruh di kolamnya Bocil.
Guys, ini dia cupangnya guys ya, tuh kalian bisa lihat. Cupang and cupang, men. Kita bakal keluarkan satu cupangnya dulu di sebelah sini, guys. Bocil. Bocil mau mandi sama cupang. Let's go, Cil. Wuh, cupangnya sekarang gede kali tempat rumahnya guys ya. Kemarin-kemarin kecil, sekarang gede. Kita bakal taruh cupang satunya lagi. Let's go, bro. Sini dikit, bro. Kita akan lihat ya guys ya. Tuh cupangnya. Nih di sini. Ini satu lagi ya guys ya. Apakah yang akan terjadi jika cupang bertemu dengan cupang, men? Ini pertama kali Bro Steven melihat ya guys ya, cupang melawan cupang. Apakah yang akan terjadi? Bocil mau lihat? Lihat ya guys ya, lihat kebunku. Kita coba perangin dia, Cil. Perang dia. Look at that, Cil. Dia bakal ngadu. Bentar lagi. Apa yang terjadi, Bro? Coba, Cil, deketin dia, Cil. Kita deketin dia, Cil. Ini caranya nih. Apa yang terjadi, guys ya? Dicari, Bro. Wah, kabur dia. Kayaknya cewek nih satunya. Kata mas-mas yang jual cupang, cewek sama cowok kagak berantem ya, guys. Berantem, Bro. Kagak, Cil. Ya, gimana nih ceritanya nih? Like video ini sampai ke 100.000 like lebih ya, guys ya. Sebentar lagi kolam kita akan penuh dan kita akan langsung let's go menuju ke tempat ya guys ya. Jangan digituin Cil, ikannya Cil meninggal, Cil. Ini dia guys ya, look at that man. Kita masukin ikan guys. Mana dia Cil, bawa sini. Dia ngadu guys, siripnya hidup men. Apa yang akan terjadi bro? Waduh men. Jadi Cil jangan diganggu dia Cil. Dia pusing kalau itunya jalan. Siripnya itu nyala gitu guys ya. Coba kalian lihat. Sebentar dulu Cil. Kita lihat. Sebentar lagi dia udah dekat kan. Diam Cil. Lihat tuh siripnya hidup. Kabur ya guys ya. Jadi kayak gitu ya guys ya. Ini ikannya kecil, yang itu gede. Ini kagak jadi berantem dia guys ya. Oke, kita bakal ambil lagi ikannya guys ya. Kasihan dia guys. Ayo berangkat. Ayo Cil, kita berangkat Cil. Udah nih airnya kayaknya nih. Ikannya masuk. Oke, masuk satu. Bagus. Ternyata keren juga ya guys ya. Ikannya kita masukin ke kolam kita ini guys. Satu lagi men. Kita masukin. Oke, nice. Sudah masuk. Oke, gampang sekali nangkep cupang memang ya guys ya. Nah, misalnya video ini mencapai angka 100.000 like lebih di next video, Mas Dema sama Bocil akan coba untuk ke tempat mancing. Kita akan mancing ikan hiu. Ya. Setuju gak? Like video ini sampai angka 100.000 like lebih ya guys ya. Kita akan ke laut, kita akan mancing guys. Oke, kita sambil nunggu airnya penuh ya guys ya. A few moments later. Guys, jadi kita udah ngepulin airnya ya guys ya. Sekarang kita akan langsung aja berangkat. Berangkat kita Cil. Berangkat, oke? Wah. Naik layangan. Sambil kita akan naiki layangan di perjalanan ya guys ya. Menuju drive thru, tapi Bocil akan pakai sebuah GoPro dan kita bakal lihat ya guys ya. Let's do this Cil. Oke, Bocil sudah pakai GoPro, oke? Nice sekali. Coba lihat sini Cil. Bagus. Mantap jiwa Cil. Oke guys, kita bakal langsung berangkat dan ayo bro, naikin motor dulu bro. Ya ampun, udah setengah tumpahnya guys ya. Wow. Tapi memang ini ya. Hati-hati Li. Oke, stop. Oke, pelan-pelan ya. Wah, ini kita belum jalan karena udah habis sedikit Cil. Oke, semoga kita berhasil sampai sana dengan membawa air banyak, oke? Gigi gimana Cil? Oke, kita tunggu dulu Li. Ayo Li, naik motor. Oke. Guys, kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ya guys ya, menuju drive thru. Sampai berenang, berenang. Guys, Bocil berenang ya guys ya. Bocil berenang seperti ikan-ikan di sini Cil. Mata pun basah Cil. Oke, kita akan tunggu Cil ya. Ya. Oke, kacamatamu ngapain kamu taruh di sana Cil? Ya, aku mau berdiri. Wah, kayaknya seru banget berenang Cil, tapi aku pakai celana ini Cil. Nanti enggak bisa belanja Cil. Iya. Cil. Berenang Cil. Wah. Wih, kedinginan aku sudah nih, aku di sini aja. Iya. Oke. Bajumu kamu di si baju? Enggak. Banyak kali ya manggil-manggil kita Cil. Iya. Wah. Tsunami Cil. Perjalanan kita. Perjalanan kita masih sangat jauh Cil. Iya. Wah. Sekarang
kita akan berjalan di driver go, oke? Okay? Oke. Mantap, Cil. Iya, lumayan layanan tapi hancur. Wah, tsunami, Cil. Aku nyeri-nyeri. Aku harus diam di sini, Cil. Iya. Panasan, dosa aku, Cil. Oh, no. Berjalan nih Cil. Iya. Let's go. Perjalanan kita masih jauh Cil. Iya. Sedangkan airnya udah setengah Cil. Udah dingin banget. Tidak. Lagi berperangnya sini nyampe. Ah. Lagi berperang. Berenang aja biar nanti Cil. Berenang aja biar nanti. Hah? Kalau kamu gak berenang nanti kayak gini Cil. Kamu tidak bawa baju ganti? Enggak. Wah. Bahaya nih Cil. Kedinginan nanti kamu Cil. Iya. Tapi aku di panasnya aja. Kamu di panas aja, ya udah di pojok Cil. Kamu lihat Cil ya. Ya. Oke. Cil, coba kamu lihat di atas Cil. Kenapa? Mantap kali Cil. Panasnya Cil. Ada patung Cil. Gede kali ya? Iya. Cil, kamu tahu nggak? Sebenarnya kita ini membantu rakyat-rakyat yang ada di sini yang tidak pernah menyiram jalanan Cil. Jadi sekarang kita siram jalanan ya Cil. Kamu kedinginan? Iya. Duduk aja Cil. Nggak. Duduk. Nggak kedinginan. Mengeringkan badan aja Cil. Apa? Lihat sini Cil. Apa? Mengeringkan badan. Iya. Oke Cil. Kedinginan kamu? Kalau aku sakit ganti kroin aja sama Bapak Ila. Itu? Iya. Aku masukin kamu ke baju aja gimana? Iya boleh. Sini. Kedinginan ya guys, kasihan. Sebentar lagi kita sampai, oke Cil? Oke. Yes. Kasihan bocil ya guys ya. Udah Cil. Udah enggak kan? Udah hangat kan? Udah. Udah hangat belum? Udah. Oke. Kamu kebetulan Cil? Iya. Apaan nih Cil? Kasihan ya guys ya. Oke, let's go meluncur. Apa Cil? Meluncur. A few moments later. Cil. Sekarang kita akan drive Cil. Udah sampai nih. Kamu lihat itu dia Cil, udah dekat Cil. Iya. Ya aku udah bawa uang, kita drive thru men. Kita bawa uang ya Cil ya. Iya. Tapi gak apa ya, gak mau dompet aku lupa. Ya. Oke. Aku pesen minuman yang paling enak. Oke, let's go Cil. Ayo Cil, lihat ke depan Cil, nanti lihat ini oke. Oke. Akhirnya men. Sebentar lagi tumpah ini men. Pelan-pelan bro. Sedikit lagi kita sampai guys. Drive-thru, men. Let's go, Cil. Tanya kita, Cil. Masuk kita, drive-thru. Let's go, men. Kiri lagi, bro. Kiri, bro. Salah. Bentar. Wah, ini mantep ya, Cil. Kita drive-thru, men. Pakai mobil ini, men. Cil, kita pesen makanan sekarang, Cil. Oke. Pesen makanan, men. Kita borong, oke? Oke. Let's go. Iya. Aku burger. Kamu burger? Iya. Oke. Kita pesen sekarang, guys. Kamu pesan burger berapa? Satu. Semua burger gimana? Ya. Oke? Okay? Like videonya guys ya, sampai 100 ribu like lebih guys. Kita menuju nomor 1 ya guys ya. Let's go. Nomor 1 ya, selamat datang ya. Deluxe burger 5 mbak. 5 chicken burger deluxe. Chicken burger deluxe 5 sama cola 5. Buat kalian kentang ya, yang pakai jadinya. Oh, dapat kentang gratis? Ya. Kentang gratis? Kalau mau yang pakai, jadi lebih murah dengan kolanya sama minum sama tentangnya. Dapatkan menu gratis dengan transaksi 70.000. Ya, jadi kalau sudah ada tiket drive thru itu minimal 70.000 dapat gratis ya botol kotak 250 ml. Oh, yang enggak ada yang tadi ada mbak? Ya, tiket menjadi laki 5 sama kolanya 5 ya. Ya. Untuk ada lagi bisa dicek di layar monitor atau mau tidak benar. Bentar mbak, bocil mau pesan apa lagi? Minuman mbak ya? Minuman sudah banyak dilakukan. Oke, udah Cil. Oke, udah mbak, makasih mbak. Datangnya 165.000. Oke. Terima kasih, mbak Gandu itu kenal. Oke. Wah, langsung Cil yang tampil Cil. Kamu gak pernah dulu Cil? Tiga. Cil, kamu ambil Cil. Iya. Cepet Cil, kamu ambil makanannya oke. Bocil sana ambil Cil, baterainya bocil habis guys. Bayangkan ya guys ya. Berenang dulu Cil, berenang Cil. Tidak. Cil, kamu tidak mau berenang dulu Cil? Tidak. Kenapa tidak? Tidak. Makananmu sudah sampai Cil, makasih mbak. Apa itu Cil? Tidak tahu. Burger. Makasih mbak. Ayo Cil, kita makan dulu Cil. Bantuin. Apa? Bantuin? Iya. Aku udah basah kuyuh nih Cil. Wah. Tidak minum Cil. Guys, jadi kita bakal makan dulu Cil ya. Baru kita bakal berenang menuju pulang ya guys ya. Masih mantep ini guys. Nah, jangan sampai jatuh Cil. Awas, awasnya. Setelah ini kita makan, kita pulang. Nah, pastikan kalian sudah like video ini 100.000 like lebih ya guys ya. Subscribe buatnya belum. Kenapa? Karena 99% kalian udah subscribe. Jadi sekitar 0,1% dari kalian yang belum subscribe. Sekitar 1
sampai 2 orang yang belum subscribe berarti ya guys ya, kalau nggak salah. Ya kamu yang belum subscribe, subscribe sekarang juga guys. Aku bakal makan dulu ya, lapar aku ini guys ya. Setelah ini kita ngapain Jil? Gak tau. Berenang lagi, kurang gimana? Kedinginan. Bocil katanya kedinginan men. Jadi biar cross diamond ya renang. Guys, jadi kita udah selesai makan, sekarang kita balik pulang aja ya. Wah, kita guys berenang nih. Bocil dah, kita ajak seneng-seneng ya Cil. Ya guys ya, sekarang kita balik pulang nih guys. Oh my god, airnya ini tumpah-tumpah Cil. Waduh, ya men. Tante dulu guys, Bocil mau berenang gak? Gak. Maunya cross diamond renang Cil, tapi ini celana jin. Gimana kalau cross diamond lepas celana men? Iya. Lepas celana dia semangat ya guys. Ayo apa Jil? Bocil renang lah. Oh my god. Wah, lampu merah Cil. Wah, kita perlu pulang ya. Amin. Bentar Cil, aku bakal. Wah. Bentar dulu bro, pegangan dulu bro. Santai. Bocil pegangan di sana aja, oke? Okay? Guys, sekarang kita challenge abang sopirnya, kita suruh ngebut ya guys, ngebut-ngebutnya. Jadi Pro Seven akan challenge di pojok, apakah Pro Seven bisa nahan atau tidak. Tonton aja video sampai habis ya guys ya. Let's do this man. Kalian lihat cerah airnya guys. Udah gila memang ini guys, sampai pun tidak. Guys, sebentar lagi kita sampai rumah ya. Dan terus kita sambil berenang guys. Mantap ini guys. Air kita lagi sedikit. Tadi penuh guys. Guys, jadi kita tutorial lompat. Tutorial bajing lompat ya guys ya. Lihat. Bocil bang coba. Jangan. Tutorial bajing lompat. Bro, jangan turun. Tutorial bajing lompat guys. Gila memang ya guys. Oke, kita udah sampai rumah guys. Wah, sangat sejuk banget ya di tempat kita ini guys. Jadi kita langsung. Apa? Oh man, apanya hilang Jin? Kacamata lu. Iya. Oh, ya. Aku sebenarnya ya ampun bocil. Nanti kita cari. Oke. Okay. Okay. Guys, akhirnya kita sampai guys. Dan ya guys, mungkin segini video kita kali ini guys ya, karena Pros Diamond sama Bocil. Sini Jil, kita penutupan Jil. Ya guys, mungkin segini video kita kali ini karena Pros Diamond sama Bocil sudah menyelesaikan untuk berenang di atas mobilnya Jil. Wow. Like video ini sampai kasih 100 ribu like lebih di next video. Kita akan bikin konten yang lebih keren daripada yang ini, oke okay, Jil? Okay. Dan misalkan kalian gak ketawa, kalian bisa langsung ketawa. And I love Bruce, bye-bye.